Pertanyaan pertama, sebutkan, apakah timun termasuk buah atau sayur? Sayur. Salah. Adovi mau jawab, silakan. Buah. Kenapa lama kan jawabannya? Oh, iya. Sayur sama buah. Oke, 1-0. Poppy akan menang. Beres, sudah biasa menang. Gue sih taruh uang gue sih di beres ya. Tadi banget tidak kayaknya sih. Biasanya ini orang-orang yang bilang Prancis bakal menang Piala Dunia. Kita lihat ya, langsung. Oke, kita mulai. Sebutkan apa nama pembuangan gas pada sepeda motor? Knalpot. Bener lagi. Gua kira gasnya loh. Gas. Pembuangan gas. Kita kasih Papis 3 poin dulu aja. Oke. Tapi kan ini kenapa 3 pertanyaan yang bisa jawab 3 pertanyaan menang. Oh gitu. Jadi harus menang ya? Oke, ini kemungkinan menjadi pertanyaan terakhir. Sebutkan apa kepanjangan BJ dari Habibi? Kelamaan. Ayo bisa jawab. Gua kasih waktu 5 detik. Anu aja lah. Bapak Presiden tercinta kita, Burhanuddin Yusuf Habibie. Salah. Burhanuddin Yusuf. Salah juga. Baharuddin. Pak BJ Habibie, tolong ya inget ya Andovi. Anak hukum dua-duanya ini kan. Saya cuma lanjutin kesalahan Andovi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sebutkan 50.000 itu gocap. Kalau goban 10.000. Salah. Salah. Goban itu 500.000. Produser Rachel marah. 50.000 juga sama. Gocap sama goban itu sama. Oke, skornya masih 2-0. Sebutkan, benar atau salah, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Salah. Gue belum selesai jawab, tapi jawabannya benar, itu salah. Selamat 2-1. Pertanyaannya belum. Terus habis ini jawab. Tapi dia udah bilang. Gue bawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Tadi, Bapak lu siapa? Aduh, takut kamu. Oke, 2-1. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan, Oriza Sativa merupakan nama lain dari nasi. Salah. Gua salah. Silakan maju. Aku tahu. Silakan. Jagung. Salah juga. Ras. Tadi yang benar, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ternyata Ashwo tidak sepintar itu. Sebutkan, 18 tambah 11 berapakah hasilnya dalam waktu? 18 tambah 11. Apakah hasilnya dalam waktu? Apa tuh dalam waktu apa ya? Dalam waktu 5 pagi. Dan selamat Adobe, Anda memenangkan. Aco ini Aco kan selamat Adobe. Lu punya sekarang pilihan terakhir. Lu mau kasih hadiah ini buat elu atau buat followersnya Papis? Gua kasih ini untuk followers Papis. 10.000-nya buat bedes. Tapi followers Papis kalau dapat 500.000 udah bisa beli apa? Bisa beli Mac for Coffee dan sangat banyak.